Ukraina mengklaim berhasil merebut pinggiran kota utama di dekat Kiev, yakni Irpin. Rebutan ini dilakukan setelah pertempuran sengit selama berminggu-minggu. Sebelumnya, ribuan warga setempat telah ramai-ramai meninggalkan kota tersebut akibat invasi. Klaim ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Ukraina, Denis Monastirsky. Menurut Denis, Irpin berhasil direbut oleh pasukan Ukraina pada Senin 28 Maret malam. Dilansir oleh Al Jazeera, perebutan itu dilakukan saat adanya perundingan antara kedua belah pihak di Istanbul, Turki. Meski begitu, belum ada konfirmasi dari Rusia terkait dengan hal ini. Ahli dari Barat menilai keberhasilan Ukraina merebut Irpin berarti kemunduran signifikan bagi pasukan Rusia. Padahal, saat ini Rusia masih berupaya untuk mengepung kawasan ibu kota. Diketahui ribuan penduduk setempat telah meninggalkan kota itu sejak Rusia melakukan invasi. Sementara itu, berdasarkan laporan dari awak media, serangan-serangan terus terjadi di daerah tersebut. Sejumlah penduduk melarikan diri dari hujan bom dari langit. Beberapa dari mereka bahkan terbunuh ketika mencoba melarikan diri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!